Tiara, hari ini gimana pertandingan tadi di lapangan? Pertandingan hari ini benar-benar luar biasa banget ya, atmosfer di finalnya benar-benar berasa. Ketegangan di antara dua tim juga berasa, dan pastinya dukungan dari yang datang di Amang Rogo benar-benar membantu saya sih. Kamu hari ini mainnya kayak lepas kamu deh, apa sih kunci apa penuh-penuh? Sebenarnya karena udah ada model di kemarin ya, setelah saya tertekan dan kembali bisa bangkit, ditambah lagi karena dia punya title juara World Junior, jadi saya merasa tertantang untuk itu sih. Itu bikin kamu malah tegang ya, malah lebih tegang untuk ya. Tadi gimana pas mulai bisa langsung curi dari pertama? Saya udah cukup, karena saya udah pernah bertemu sebelumnya dan saya menang, jadi saya rasa kurang lebih saya tahu kebiasaan-kebiasaannya. Jadi dari set pertama saya udah mau in dari awal dan mau antisipasi kebiasaannya sih. Apa yang motivasi kamu kan mungkin tunggal putri juga mungkin diragukan nyumbang poin, tapi ternyata kamu malah berhasil nyumbang poin. Motivasi kamu? Ya itu motivasi saya tersendiri sih, karena saya tahu mungkin netizen juga wajar ya buat menjudge tunggal putri, karena emang kalau dibilang luar biasa juga belum seluar biasa sektor lain, tapi di sini saya sebagai junior mau membuktikan kalau tunggal putri itu belum habis. Belum perasaan menang tadi? Kalau perasaan menang tadi lebih ke merinding ya, nggak nyangka karena saya punya dua kesenangan tersendiri, karena saya bisa menyumbang poin untuk tim menyamakan kedudukan dan saya bisa ngalahin dia sebagai mantan juara dunia junior. Thank you.